Taylor Swift is performing in Singapore. We negotiated our agencies, negotiated an arrangement with her to come to Singapore and perform, and to make Singapore her only stop in Southeast Asia. And there was a certain incentives provided to her from our Tourism Development Fund, really is a post-COVID fund, to revive tourism after COVID. And a deal was reached. And so it has turned out to be a very successful arrangement. I don't see that as being unfriendly. Sometimes one country makes a deal, sometimes another country does. Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong akhirnya ngaku nih kalau pemerintahannya bayar insentif ke Taylor Swift supaya Singapura jadi satu-satunya negara tujuan konsernya di Asia Tenggara. Makanya Taylor Swift menggelar konser di Eras Tour di Singapura selama 6 hari, yakni pada 2-4 Maret dan dilanjutkan 7-9 Maret 2024. Nah, hal ini sebelumnya sempat dikeluhkan nih sama beberapa negara tetangga seperti Thailand karena kehilangan lonjakan wisatawan yang ditarik oleh konser Taylor Swift. Tapi Lee menegaskan nih kalau langkah negaranya ini bukan bertujuan untuk bermusuhan dengan negara tetangganya. Ia mengaku melakukan hal ini untuk meningkatkan pariwisata ke Singapura pasca pandemi COVID-19. Kalau kata Menparekraf Sandiaga Uno sih, strategi Singapura ini bisa jadi pelajaran buat Indonesia. Nantinya, pemerintah Indonesia bakal memfasilitasi berbagai konser atau event internasional dan gerak cepat nih untuk membangun kerjasama dengan manajemen musisi. Gak ketinggalan, Sandiaga juga bakal kerjasama dengan pemerintah Singapura terkait penyelenggaraan konser musik di kawasan ASEAN. Mungkin supaya Indonesia juga bisa kebagian jatah konser kali ya.